Vincent. Desta. Sebelum kita lanjut lagi, gue mau memberikan kabar baik untuk kita semua nih. Keren. Gini dong, bawa kabar baik terus untuk kita. Gimana? Ada berita apa, Desta? Lo tau gak? Kita tuh akan punya satelit yang memancarkan internet dengan kapasitas 150 GB per second. Hah? Benerin? Beneran. Oh, benerin dong. Ya bener lah. Satelit Satria 1 rencananya akan beroperasi November 2023. Tahu ini gua satelit Satria. Ini satelit multifungsi yang akan menyediakan akses telekomunikasi di wilayah yang sulit terjangkau jaringan telekomunikasi. Nah, itu dia. Satelit Satria ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas internet publik biar internet merata di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan juga perbatasan. Ah, bagus, ini baru 3T. Jadi, melalui proyek ini diharapkan seluruh layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan internet. Oh, jadi gak sabar nih nunggu tahun 2023, bentar lagi loh. Nah itu bentar dia. Bentar lagi. Iyalah, jadi jangan khawatir lagi tentang layanan internet. Sebentar lagi akan merata di seluruh Indonesia. Cakep. Pokoknya semua biar Indonesia terkoneksi. Makin digital, makin maju. Makin maju, tapi kalau ngomongin makin digital, makin maju, gue juga punya nih kabar baik. Nah, gimana? Bagi dong. Ada juga nih ya, Kominfo yang mengembangkan ekosistem startup digital. Wow. Apa itu, Vincent? Nah, pengembangan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Wow. Jadi, semua sama rata tuh sampai ke pelosok-pelosok. Semua akan difasilitasi oleh Bapak Menteri Kominfo kita, Bapak Johnny G. Plate. Ah, ini mantep ini. Biar generasi-generasi muda kita yang ada di mana aja bisa mengembangkan inovasi digital kreatif yang bisa bikin Indonesia maju. Betul, setuju. Pokoknya Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Tapi bukan hanya itu, Vincent. Apa, Desta? Masih ada kabar baik lagi. Bulan November ini, Kominfo sudah menghitung mundur migrasi dari TV analog ke TV digital. Oh. Jadi, sebentar lagi kita akan beralih menuju tayangan bersih, jernih, canggih, Vincent. Oh, gue tahu kalau ini. Tapi kasih tahu dulu dong, Desta. Apa tuh TV digital ke Tonight Lovers yang lagi nonton nih? Apa itu TV digital? Jadi, TV digital ini nanti akan menggunakan modul sinyal digital dengan sistem kompresi. Jadi membuat siaran TV lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Waduh. Gak ada lagi tuh nanti kalau gak ada sinyal terus muncul semut kresek-kresek itu, gak ada lagi. Dan yang kerennya lagi, masyarakat tidak perlu membayar, tidak perlu berlangganan, dan tidak perlu membeli pulsa untuk menonton TV digital ini. Wah, jadi ayo kita siap-siap bermigrasi dari TV analog menuju TV digital. Banyak juga program-program dari Kominfo untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia. Mulai dari infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Kamu bisa lihat info lengkapnya di www.kominfo.go.id atau www.kominfo.go.id. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Buat all crew dan juga Tonight Lover yang sudah menyaksikan Tonight Show malam hari ini. Thank you my own music. Kita tutup malam hari ini dengan Samuel Salah. Sanggupkah kau
kalahkan diriku. Mestikah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Ku tahu kau meragu, kau ragu pada dia yang baru. Bilang saja kau mau kembali kepadaku. Katakan sejujurnya, tak perlu kau berkilah. Semua jelas terbaca, hanya aku yang engkau cinta. Sanggupkah kau melupakan diriku? Mestikah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Masihkah kau berharap padaku? Dirinya